Oke teman-teman, ikuti beta punya perjalanan kali ini di Kota Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Jadi saat ini beta mengambil video pas di depan Bank BNI atau di gedung Satos atau Somlaki Town Square. Yang teman-teman dari Somlaki tahu tempat ini komen dulu. Ini teman-teman bisa lihat, ini dia punya gedung. Ini salah satu pusat perbelanjaan paling besar di Somlaki sudah. Jadi ini beta ada belanja beberapa oleh-oleh di Somlaki, mau bawa ke Ambon. Lanjut dari Satos beta menuju ke rumah tahanan Somlaki. Ini teman-teman lihat, beta ada di parkiran rutan, lalu mau masuk ke rutan ketemu dengan beta punya klien. Jadi info buat teman-teman, untuk kunjungan ke rumah tahanan seperti ini tetap masih dilakukan protokol kesehatan, dan bagi pengunjung itu belum bisa ketemu tatap muka dengan keluarga yang ada di dalam. Hanya jaksa atau penasihat hukum yang bisa ketemu tatap muka langsung dengan klien atau orang-orang tahanan di dalam untuk kepentingan persidangan. Jadi tadi setelah beta izin kepada petugas jaga tentang beta punya maksud kedatangan, beta menunjukkan beberapa dokumen, lalu beta ketemu dengan beta pun klien. Ini lanjut dari rutan, beta lanjut menuju ke Bandara Udara Matilda Batlayeri di Somlaki untuk selanjutnya mau terbang kembali ke Ambon. Ini teman-teman lihat, dia punya bandaranya kecil tapi bagus. Ini saat ini ada musim hujan, jadi suasana hijau-hijau. Ini dia punya muka ruang tunggu bersebelahan langsung dengan dia punya pintu kedatangan. Waktu beta sementara tunggu, beta lihat ada anak-anak kecil segerombolan, dong sepertinya ada tunggu dong punya keluarga, dong asik bento. Dong sing sadar kalau beta ada rekam dong. Oke, setelah beta tunggu, beta punya pesawat sudah ada, karena di Somlaki ini satu hari hanya satu kali penerbangan. Penerbangan dari Ambon ke Somlaki dan dari Somlaki ke Ambon. Ini beta sementara boarding. Petugas periksa beta punya tiket dan identitas. Selanjutnya beta masuk, lalu ini teman-teman lihat pesawat Wings Air dari Ambon sudah mendarat. Ini suasana penumpang turun, katong yang mana ada lihat kayak begini. Ini dia punya ruang tunggu. Setelah beta ada lihat penumpang dari Ambon turun, ini beta lihat beta punya teman pengurus angkatan muda kakak Nia, itu yang pakai jaket, ada pegang tas merah, ada jalan dinas ke Somlaki lagi. Ini katong para penumpang sudah dipersilakan untuk naik karena pesawat sudah kosong, jadi katong yang mau berangkat ini naik. Ini teman-teman lihat, dia punya Bandara Matilda Batlayeri. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikuti beta punya video. Jangan lupa like, follow dan komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Tuhan memberkati.